Kita lagi makan-makan sama Koko Jun nih. Nah, Koko Jun makan itu, gua makan ini. Ini lagi disiapin. Ini terakhir tutup jam berapa, Mbak? Setengah 10 ya? Oh. Last order ya? Iya, last order. Last order ya? Oke, nanti kita coba cicip-cicip ya. My brother Ricky. Kegiatan apa selama ini? Ini air jahe ini. Nanti lagi diambilin sama orangnya. Ini sekitar 20 ya. Ini 100 lebih ya. Jamur enoki, bakso. Doa macam-macam ya dapat. Ini minumannya enak loh. Jahe, lemon, grass ya. Enak ini. Seger. Ini kuahnya. Ya nggak tahu ada resepnya sendiri, wangi banget. Sekarang kita masak baksonya ya. Udah cemplungin aja. Baksonya kita cemplungin. Terus jamurnya kita cemplungin juga. Jamurnya kita cemplungin juga. Terus harusnya dia kasih kita satu lagi nih. Kita cemplungin ininya. Brokoli. Ya, baksonya cemplungin aja. Nah, kita aduk-aduk. Aromanya mantap ya. Enak ini kuahnya dia. Nah, ini dagingnya kita. Goreng dulu. Wah, pinter juga lah. Mantan koki ya. Langsung aja ya, kita makan ya, nanti kita review ya. Ini raca ini gak pernah gagal. Kita tutup dulu ini ya. Kita tutup dulu biar dia agak matang. Apinya soalnya kecil ya. Apinya lebih kecil. Kita cuma pakai itu tuh. Lu minumnya apa, Jun? Thai tea. Oh. Koko Jun cuma ambil daging, dia palanya biksu tapi makannya daging. Karena palanya nggak ada balak enamnya. Aromanya enak. Aroma bawangnya kecium. Mau dimasak rare apa well done ini? Oh, langsung makan dia. Wah, bismillah dulu. Rasanya gimana, Koko Jun? Hah? Mantap ya? Enak ya? Kita nyobain ya. Oke, sekarang kita nyobain dagingnya. Kita nyobain dagingnya, baru matang anget-anget. Ini kita udah mirip orang Tiongkok ya, makan nasi pakai sumpit. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya empuk. Rasa bawangnya ada, gurihnya dapet. Mantap, sekarang kita nyobain kuahnya. Kita nyobain. Nah, udah mateng nih. Belum. Udahlah, jangan terlalu lah.
jangan terlalu lama. Nanti ininya hilang, bro. Vitaminnya hilang. Ya. Kita nyobain kuahnya dulu. Kuahnya enak ya. Oh, kuahnya seger. Ini kuahnya ini cita rasanya seafood ya, ikan ya. Tom yum ya. Ada rasa-rasa asin, asam, pedas sedikit. Waduh, mantap brokolinya ya, setengah matang deh. Brokolinya penyal, kerjes-kerjes, seger, enak, mantap. Ini jamurnya kita mau ambil ya. Mestinya ambilnya pakai sumpit ini. Jamur enoki. Kita ambil jamur enokinya. Kita cobain. Oh, enak banget jamur enokinya ya. Jadi kenyal-kenyalnya itu ya, kenyal-kenyalnya itu mirip-mirip kita makan daging ya. Jamur enoki ini, jadi buat vegetarian nih ya bolehlah, jamur enoki ini enak. Cobain baksonya sekarang. Baksonya enak banget. Dagingnya lagi terakhir ini dikasih saus apa itu, dia kan di laca itu ada garlic sauce ya, ada saus kecap. Dagingnya empuk banget, nggak ada keras-keras ya, enak banget. Brokolinya segar. Jadi kita cobain bakso yang agak kecil nih, bakso yang agak gede. Untuk bakso yang pertama tadi rasanya mirip bakso pabrikan ya. Bakso ini mirip bakso, rasanya
bakso urat yang ada di bakso-bakso ala Wonogiri itu ya. Bakso dua darah, bakso keol, bakso apa ya, itu mirip bakso uratnya. Sekarang kita nyobain bakso apa lagi nih yang ada. Nah, bakso yang warna merah ini ya, kita cobain. Ini bakso ikan seafood ini. Oh, baksonya lu goreng lagi. Iya. Biar apa? Iya, harus. Dalamnya juga warna merah ya. Ini bakal bakso seafood itu ya, kenyal-kenyal. Kalau lu mau nyobain menu gini, ke Raca aja, di mall itu biasanya ada. Gua nih di mall Pramuka ya, Green apartemen Green Pramuka. Lu bisa datang kemari. Dia letaknya nggak jauh dari lobi depan. Kita bisa makan di sampingnya. Jadi siapin 100 sampai 300 ribu satu porsi begini. Tadi gua kira-kira 150 lebih ya. Itu juga kayaknya 150-an. Jadi kita berdua 300 ribu. Jadi menunya udah banyak, 300 ribu. Apa di sini aja tentunya? Recommended. Nah. Emang Raca ini rasanya nggak pernah gagal, mantap, manis. Sampai ketemu lagi dengan review kuliner lainnya. See you. Nah, kita tuang lagi Jun, biar wanginya tambah gila, ya kan? Wanginya tambah gila, asapnya, aduh, aromanya bawang putih, bawang merah, ada saus asem-asem. Asin, pedas, gurih, nyampur. Saudara-saudara, rasanya nikmat sekali. Gimana kuahnya Kak Kojun? Mantap ya. Gurih, asam, pedas, ada asinnya dong. Pasti. Oke, waduh, mantap, masih ada tuh brokolinya ya. Oke, segitu aja.